Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT dengan limpahan taufik hidayahnya telah diperkenankan kepada kita bersama-sama dalam nama Allah Taala. Dan dengan itu para jemaah sekalian, hari ini merupakan hari kita mengadakan pelancaran pakej haji untuk tahun ini 1436 Hijrah bersamaan 2015 Masihi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, yang mana walaupun tidak mengikuti untuk pergi haji, tapi tak mengapa untuk mengambil tahu apa-apa dia yang akan diberikan kepada bakal jemaah haji. Dan kepada yang berangkat untuk pergi haji, maka insyaAllah adalah sangat-sangat baik untuk dia mengetahui apa yang boleh dia buat membuatkan pilihan pemergian haji. Saya harap kepada semua para jemaah telah pun dapatkan di tangannya, iaitu brosur mengenai pakej haji yang telah kami edarkan berserta dengan jadual perjalanan yang di belakang. Jadi itulah juga yang telah pun kami elankan dalam akhbar berita harian pada hari Khamis dan juga pada hari Sabtu, iaitu semalam. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, di sini ada permintaan untuk kita bacakan Fatihah. Semoga Allah Taala sembuhkan sakitnya Syarifah binti Abdullah dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya para jemaah yang dimuliakan Allah, jadi kepada para jemaah yang akan berangkat ke Tanah Suci yang sudah dapat konfirmasi dari pihak MUIS, dan juga kepada para jemaah yang masih sedang merayu, ya, pihak MUIS telah pun mendapatkan konfirmasi lebih dari 600 jemaah yang akan pergi haji, tapi masih lagi ada sedikit yang diberikan laluan untuk kepada yang merayu. Jadi kalau sekiranya para jemaah yang ada masalah yang ada yang belum dapat lagi dan ingin membuat rayuan, mereka boleh membuat rayuan kepada pihak MUIS, ya. Mereka boleh buatkan surat email kepada pihak MUIS langsung. Jadi dengan itu para jemaah jangan putus asa, sebab pihak MUIS pun dia ada Pilgrims Committee ataupun jawatan kuasa jemaah-jemaah haji, yang di mana mereka akan buat penilaian dan dengan itu mereka akan buatkan keputusan. Jadi dengan itu diharap kepada para jemaah sekalian, ya, janganlah putus asa dan banyakkan berdoa kita kepada Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, pada hari ini dan saat ini dengan resminya kita memperesmikan akan pelancaran pakej haji 2015. Haraj tidak membuat lebihlah kenalan hormat Fauzi yang sedang mengatakan syukur kepada Allah SWT pada penghulu kita Sayyidina Muhammad Rasul dan pada Arafah. Di samping satu Masjid Qiblat Bait, Masjid Dua Qiblat. Allah Akbar.
pelancaran package haji 2015 Masihi bersamaan dengan yaitu 1436 Hijrah. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah para jemaah yang menanti-nantikan paket haji yang diluluskan oleh pihak MUIS, sekarang pihak MUIS pun sudah meluluskannya, alhamdulillah. Jadi para jemaah yang demikian adalah mengetahui apakah yang disediakan dalam paket-paket haji. Sebenarnya apabila kita menyebutkan paket-paket haji ini, maka kita kadang terfikir tentang bangunan mana, hotel mana yang kita nak duduk, ya, di kawasan mana. Tapi sebenarnya itu adalah perkara yang kedua, secondary. Perkara yang pertama sekali yang dalam kita nak membicarakan tentang paket haji ialah bagaimanakah ibadah haji itu hendak kita kerjakan. Itulah yang sepenting-pentingnya. Sebab kita bukan pergi makan angin, bukan kita pergi melancong, tapi kita pergi menyahut seruan Allah SWT. Jadi itulah yang menjadi slogan kata daripada pihak kami, iaitu di dalam kita membuatkan pelancaran kepada ibadat haji, bahawa pelancaran kami ini bermotif dan bertujuan untuk kesempurnaan ibadat. Itu yang penting. Kesempurnaan ibadat termasuk daripada zahirnya dan batinnya, syariatnya dan hakikatnya. Jadi untuk mencapai akan yang kesempurnaan ibadat itulah kadang-kadang kita perlu kepada perkara-perkara yang besar. Apa dia? Pertama sekali ialah bimbingan. Kerana bimbingan itulah yang akan memberikan kita ilmu, pengetahuan beserta amal-amal ibadat yang nak dikerjakan. Maka dengan itu insyaAllah sepanjang dalam musim haji maupun yang sebelum musim haji pun dari saat ini, maka insyaAllah saya yang fakir akan memimpin para jemaah sekalian dengan pengalaman, berpengetahuan selama pengajian sewaktu di Tanah Suci di Mekah 2 tahun dan di Madinah 8 tahun dan juga pengalaman memimpin para jemaah haji selama 40 tahun. Alhamdulillah telah banyak menghasilkan kebaikan sehingga kan diberi pengiktirafan oleh Dewan Perniagaan Melayu Singapura yang dinamakan Best Entrepreneur for the Year tahun 2006. Alhamdulillah. Jadi bukanlah kita nak memuji diri sendiri, tapi itulah dia kurnian Allah SWT. Ini adalah penting kerana ibadat haji dia banyak masalah-masalah yang rumit yang perlu pada pengetahuan yang luas. Dan alhamdulillah melalui pengalaman dan juga pengajian yang kita lalui menjadi sebagai amanah Allah untuk kita sampaikan kepada hamba-hambanya. Dan demikianlah di dalam kita menuju kepada kesempurnaan ibadat haji itu, maka ia tak dapat lari daripada mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping kita membawa kepada acara syariat yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah berserta dengan menghayati akan hakikat haji. Apa maksud, apa makna, apa tujuan daripada ibadat yang kita kerjakan, tawaf, sa'i, wukuf Arafah, berihram, bermalam Muzdalifah, semua itu akan kita kupas satu persatu untuk supaya yang para jemaah haji bila mengerjakannya dapat menghayati akan isi kandungannya. Dan tak kurang juga dengan usaha pembersihan rohani. Kerana apa jua yang kita nak hayati ialah daripada hati. Hati itu kalau hidup, maka dia dapatlah menghayatinya. Kalau hati itu mati, tak ada apa yang dapat dilakukannya. Sebagai contoh, kalau orang yang sudah mati, kita pijak, kita ludahkan dia, tak ada apa yang dia boleh buat. Kenapa? Sebab dia sudah mati, tak ada roh. Itulah dia tujuannya dalam ibadah haji pun. Kita bukan hanya jasmani saja pergi haji, tapi jasmani dan rohani. Rohani perlu dihidupkan. Dihidupkan dengan apa?
dengan zikrullah. Maka dengan sebab itulah di dalam kita punya majlis ataupun package ini, kita akan mengusahakan supaya para jemaah dapat menghidupkan dengan amalan qiyamul lail, sembahyang malam, sembahyang tasbih, sembahyang tahajud, sembahyang taubat tiap-tiap malam sebelum kita berangkat pergi ke Arafah. Dan ini kita lakukan di rumah penginapan kita, iaitu di Syisyah. Di tengah malam kita bangun, kita berzikir, kita berdoa, dan di samping itu juga kita membawa para jemaah untuk supaya melihat orientasi di mana tempat mereka akan melontar di kawasan Jamrah di Mina. Dan demikianlah muslim-muslimat rahimahumullah, kita juga akan membawa para jemaah sekalian supaya mereka dapat melakukan ibadah tu dengan diadakan kuliah-kuliah waktu-waktu yang waktu rehat mereka, diadakan kuliah pagi, kuliah petang. Dan demikian juga kita adakan zikir dan juga majlis-majlis ilmu. Kenapa? Supaya para jemaah tu apabila mereka pulang dari haji, bukanlah pulang kosong, tapi pulang dengan ilmu pengetahuan. Ibaratnya pakej haji ni macamlah dia pergi kursus pengajian ilmu Islam, di samping dia juga menunaikan rukun Islam yang kelima. Dan alhamdulillah dalam pakej ini juga kami sertakan dengan ekspedisi untuk kita berziarah tempat-tempat bersejarah, antaranya ialah di Jabal Nur, di mana terletaknya Gua Hira, tempatnya Rasulullah SAW mendapat wahyu yang pertama. Daripada atas bukit Jabal Nur ini kita boleh nampak terus ke arah Masjidil Haram, alhamdulillah. Tapi ini sudah tentulah kalau orang yang sehat ya, kalau orang yang sakit tak mampu buat demikian. Demikianlah sewaktu wukuf di Arafah, kami memimpin para jemaah dalam berdoa, dalam solat malam, dan kemudian dengan khutbah Arafah dan juga dengan ceramah-ceramah. Dan kami bawa semua alat-alat yang ada depan mata tuan-tuan ini, daripada projektor, skrin, handycam, semua ni kami bawa walaupun penat, susah, payah. Kenapa? Nak pastikan setiap program itu malam para jemaah dapat mengikutinya, maupun yang lelaki maupun yang perempuan. Jadi dengan itu tak ada satu pun yang ketinggalan, kerana semua apa yang kita detik-detik berada di Arafah, Muzdalifah, setiap detik itu adalah tersangat penting dan besar di sisi Allah Ta'ala. Demikianlah para jemaah terus diberikan tazkirah, peringatan, beserta dengan doa beramai-ramai dan beserta dengan solat berjemaah zuhur dan asar, jamak dan qasar. Dan demikianlah seterusnya di Muzdalifah. Sewaktu berada di Muzdalifah, maka kami mengadakannya dengan solat isyak dan maghrib jamak takhir, dengan para jemaah dapat menghidupkan sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai selepas daripada sembahyang berjemaah, kita pula ada berzikir, zikir munajat, bertalbiyah bersama-sama, dan semua alat-alat yang tuan-tuan lihat, semuanya kita akan bawa bersama untuk memastikan, membantu para jemaah dalam menyempurnakan ibadat haji. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, bukanlah satu ibadah haji hanya sekadar hotel, makan, minum, tidak. Tapi ia merupakan satu perjuangan rohani kita, perjalanan jihad kita menuju kepada Allah SWT. Namun demikian, apa yang para jemaah membayarnya dengan pakej-pakej haji itu ialah pakej sudah termasuk segala keperluan para jemaah, maupun daripada segi penginapannya, tempat tinggalnya, maupun daripada segi kemah di Arafah yang berhawa dingin, dengan kapet yang baru, dengan kipas angin yang baru, dengan aircon, semua itu disiapkan untuk para jemaah. Dan demikian juga disiapkan kenderaan bas yang air condition dalam semua perjalanan daripada Jeddah pergi Mekah, Arafah, Mina, dan demikian juga ke Mekah dan Madinah dan Jeddah. Semuanya disiapkan dengan kenderaan bas aircon, dan makan minum sebanyak 3 kali sehari sebagai tuntutan tubuh badan manusia untuk mendapatkan tenaga.
Dan demikianlah kita siapkan air panas dan minuman ringan 24 jam sewaktu berada di Shisha dan juga di Hajian Mekah. Dan demikianlah kita usaha untuk supaya jemaah dapat makan dengan selera Singapura supaya mereka dapat melakukan ibadat dengan sempurna. Kami bawa tukang masak dari Singapura sendiri. Alhamdulillah tukang masak ini sudah bersama kami lebih daripada 20 tahun. Alhamdulillah pada tiap-tiap tahun bila pulang dari haji, ada saja jemaah yang komplain. Alhamdulillah, komplainnya ustaz, badan saya makin naik lagi. Alhamdulillah ya. Kalau dia jadi kurus, nanti isteri dia marah pula kan. Ini dia badan yang sihat, maknanya selera dia makan. Alhamdulillah, ini pun satu kepentingan juga. Dengan kesihatan tubuh badan, dapat kita mengerjakan amalan ibadat. Dan paket-paket itu juga termasuk semua ziarah di Mekah, di Madinah dan juga semua umrah-umrah sunat maupun ke Jirana, ke Tanain dan ke Hudaybiyah. Semua tempat-tempat yang bersejarah ini akan diliputi dalam paket ini tanpa ada apa-apa bayaran lagi. Jadi jemaah tak payah nak fikir-fikir lagi nak kena bayar itu, nak bayar ini, tak ada dah. Sekali saja bayar sudah merangkumi segala keperluan. Dan pakej ini juga termasuk dengan EMA. Apa tu? Emergency Medical Assistant. Kenapa pula Emergency Medical Assistant? Ini kalau andai kata seseorang dari jemaah tu sakit, maka dia akan dimasukkan private hospital. Kenapa tak masuk government hospital? Masuk government hospital orang tersangat ramai tuan-tuan. Maklumlah government hospital free. Jadi orang semua menuju ke situ. Sampaikan orang tunggu di koridor-koridor berbaring-baring semua. Kenapa dia penuh sesak? Kalau orang yang sakit masuk hospital kerajaan makin bertambah sakit. Kalau orang yang dah sakit teruk masuk hospital kerajaan terus meninggal. Meninggal? Yelah, tak terlayan. Yelah, tapi taklah semua meninggal. Sampai ajal, meninggallah dia. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Ya, di dalam program-program yang kami telah letakkan, iaitu perjalanan jemaah haji, maka mereka boleh melihat pada jadual perjalanan haji kami yang ada di tangan tuan-tuan dan puan-puan, iaitu kita ada 3 buah pakej. Semua yang akan berangkat sama pada tanggal 16 September. Dan apabila sampai di Mekah pada hari 17 September, mereka akan dibawa ke apartmen Shisha. Di apartmen Shisha tu lepas tu pergi tawaf kudur dan pergi tawaf umrah ya. Dan demikian pula 2 hari mereka akan ulang kaji pelajaran manasik haji. Daripada hari mereka tiba sampailah sebelum hari mereka nak pergi ke Arafah. Sebelum hari pergi Arafah, mereka akan pergi orientasi ke tempat jamrah, di mana tempat jamrah dibina untuk kita melontar. Dan pada 8 Zulhijjah barulah mereka berangkat pergi ke Arafah. Jadi ini tuan-tuan dan puan-puan, apartmen Shisha ini adalah merupakan satu daripada tempat penginapan semua jemaah yang kami pimpin. Mana satu package pun semua yang akan duduk di apartmen Shisha ini. Kenapa? Sebab apartmen Shisha ini dia adalah satu apartmen yang kita asingkan lelaki dengan perempuan. Setiap sebilik ada 4 orang, ada 5, ada 6 ya, mengikut kadar besar kecil bilik itu. Dan toiletnya ada 3 toilet untuk setiap 4 bilik ya. Dan demikian juga ada tempat ruang duduk-duduk dan juga demikian juga ada dapurnya dan tempat lift dan juga ruang tetamu serta dengan tempat restoran lelaki dan restoran perempuan ya, semua diasingkan. Dan di bangunan ini juga ada musalla, tempat kita adakan kita punya muzakara, ulang kaji pelajaran berserta dengan qiyamul lail, solat malam, solat tahajud, semuanya di tempat yang kita namakan musalla. Jadi alhamdulillah para jemaah sepanjang masa di dalam bangunan ini dipenuhi dengan program-program. Tak ada masa yang terluang atau kosong melainkan waktu berehat, makan minum dan sebagainya. Tetapi selebih pada itu mereka diberikan pelajaran dan pengajian untuk ingat kembali apa yang telah mereka belajar. Sebab maklumlah kita ni tuan-tuan ni manusia mudah terlupa. Baru belajar minggu lepas, minggu ini dah tak ingat dah. Apalagi kalau kita nak pergi sampai ke Mekah,
ke Arafah lagi 3-4 bulan lagi. Mungkin dah tak ingat apa kita belajar. Jadi tempat-tempat inilah merupakan tempat kita meletakkan, ingatkan balik apa yang telah kita belajar supaya dapat kita mengetahuinya. Dan demikian juga tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kalau ada para jemaah yang memang nak pergi ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf dan ibadah di Masjidil Haram, kami siapkan bas ya. Jemaah boleh pilih nak duduk kat rumah, nak belajar ke, atau nak pergi Masjidil Haram ke. Kami siapkan bas dan mereka boleh pergi ke Masjidil Haram. Alhamdulillah, pokoknya para jemaah tidak akan rasa kerugian. Alamak, aku ni nak semayang kat Masjidil Haram, pahala besar. Jawapan kita sebenarnya seluruh tanah haram Mekah ni, baik di Shisha Aziziyah, baik di Mina, Muzdalifah atau depan Masjidil Haram, semuanya dapat pahala tanah haram. Apa tanah haram ni pahala? 100,000 kali ganda. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Dan apabila mereka sudah berada di rumah Aziziyah ini selama 4 malam, dan setelah mereka pun melalui pelajaran-pelajaran mereka selama 4 malam itu, maka mereka pun berangkat pergi ke Arafah. Dan pada 9 Zulhijjah mereka berwukuf di Arafah, dan 10 Zulhijjah mereka berangkat pergi Muzdalifah dan Mina, dan 11-12 Zulhijjah mereka berada di Mina, dan 13 Zulhijjah mereka pulang ke apartmen Shisha, dan nanti pada tanggal 14 hari bulan Zulhijjah barulah mereka check in masuk hotel di Mekah, hotel Hilton atau hotel Ajian, mengikut pilihan mereka. Jadi kalau sekiranya ada jemaah yang mereka itu tak ada cuti panjang, mereka boleh ambil pakej pendek hanya 15 hari, iaitu berangkat bersama-sama, dan tetapi apabila telah selesai ibadah haji, mereka terus berangkat pergi ke Madinah Munawarah, duduk 2 malam dan kemudian balik ke Jeddah dan balik ke Singapura. Itu 15 hari saja. Dan itu pakej mereka. Jadi mungkin ada orang dia tak ada cuti panjang ya, dia tak boleh lama-lama, ataupun bajet dia tu tak ada banyak, mungkin cukup-cukup untuk pergi pakej pendek, maka memadailah dia dengan pakej pendek itu. Nanti bila ada rezeki, dia pergi umrah lagi, alhamdulillah lagi senang. Sebab apa? Kalau sekarang aku pergi Masjidil Haram pun orang penuh sesak, nanti pergi umrah orang pun tak ramai sangat. Mungkin itu pun satu cara yang baik juga. Dan kalau di Mekah ni, orang yang duduk di hotel di Mekah ni, apa mereka buat? Pada hari pertama mereka check in hotel di Mekah, hari kedua mereka tawaf sa'i, dan hari ketiga mereka ziarah jalan ke kubur Ma'lah. Kubur Ma'lah ada makam Siti Khadijah. Dan kemudian mereka pergi ke ziarah kota Mekah, tempat-tempat sejarah Mekah. Mereka pergi ziarah ke Hudaybiyah, Hudaybiyah tempat Nabi SAW berkhemah di sana. Mereka pergi ke Tirana untuk jatuhkan niat umrah. Jirana tempat Nabi SAW jatuhkan niat umrah di sana. Dan mereka pergi ke Tanaim untuk jatuhkan niat umrah. Di sini tempatnya Siti Aisyah radhiyallahu anha menjatuhkan niat umrah. Dan mereka naik Jabal Nur bagi mereka yang sihat untuk menziarahi akan kita katakan Gua Hira. Dan kemudian taklimat keberangkatan pada hari ke-8. Dan kemudian berikutnya mereka akan berangkat pergi ke Madinah. Di Madinah, dia akan duduk hotel Madinah Hilton. Jadi pakej Hilton atau pakej Ajian, mereka akan duduk di satu hotel di Madinah, iaitu Madinah Hilton. Hari kedua yang mereka ziarah Rasulullah SAW, hari ketiga mereka ziarah perkuburan Baqi, tak kurang pada 10,000 sahabat-sahabat Nabi dalam kubur Baqi. Dan kemudian hari keempat mereka ziarah kota Madinah, hari kelima mereka pergi ke Masjid Quba untuk sembahyang seberapa banyak mereka nak sembahyang. Sebab Masjid Quba ni tuan-tuan, kelebihannya kalau kita sembahyang 2 rakaat, kita dapat pahala seperti 1 umrah. Kalau kat Mekah kita nak umrah, nak pergi ke Tanaim, nak tawaf, nak sa'i, 3 jam tak habis lagi. Tetapi kalau di Madinah, sembahyang 2 rakaat 5 minit saja, kita sudah dapat pahala 1 umrah. Jadi kita bagi 1 jam cuma duduk dalam masjid, sembahyang berapa banyak nak sembahyang. 1 sembahyang hadiah pada bapaknya, 1 sembahyang hadiah pada mak dia, 1 sembahyang hadiah kepada datuk dia, nenek dia. Masya Allah, banyak sekali dia punya keperluan untuk membuat amal kebaikan. Dan kemudian pada hari yang keenamnya kita bawa dia berriadah, pergi ke kolam renang dan juga ke Bukit Magnet. Bukit Magnet ni satu bukit yang agak luar biasa di kota Madinah.
bas yang berat beberapa ribu kilogram itu boleh lari 150 kilogram per hour dengan tanpa ditekan minyak. Subhanallah, ini luar biasa tuan-tuan. Dan ini tak berlaku di mana-mana melainkan di tempat yang dinamakan Bukit Magnet itu. Dan kemudian akhir sekali hari yang ke-8 kita peziarah wada Rasulullah SAW, dan hari yang ke-9 dia pun berangkat pergi ke Jeddah, dan hari ke-10nya sudah sampai Singapura. Jadi kita 8 malam di Madinah, 8 malam di Mekah. Jadi orang yang duduk Madinah 8 malam ni, kalau dia nak buat 40 waktu pun dia dapat pahala 40 waktu, insyaAllah sempat. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi perjalanan ini kami sudah set dengan keadaan di mana sebelum haji kita semua duduk apartmen bersama. Kenapa? Sebagai persediaan jasmani dan rohani kita untuk menghadap pergi wukuf di Arafah. Dah habis selesai kita punya ibadah haji semua, haji pun dah selesai, wukuf Arafah dah selesai, melontar jamrah dah selesai, bermalam di Mina dah selesai, alhamdulillah. Sekarang barulah kita berpindah pergi ke hotel. Barulah tuan-tuan tanya hotel mana ustaz kita duduk. Jadi tuan-tuan ada beberapa pilihan sebab kami menyediakan 3 buah pakej. Dalam 3 buah pakej itu ada yang nama pakej Hilton, ada nama pakej Ajian. Jadi kalau pakej Hilton, dia akan duduk di Mekah, iaitu Hilton Suite. Hilton Suite ni kira hotelnya depan Masjidil Haram. Ini bangunan-bangunan hotelnya, dan kemudian ini Masjidil Haram. Sekeluar hotel, seberang jalan saja, tak sampai 1 minit setengah, dah sampai di perkarangan Masjidil Haram. Tengok Masjidil Haram, inilah kawasan yang masih tak diruntuhkan lagi. Kenapa? Sebab dia kawasan yang baru dan juga banyak aircon, dan kawasannya aircon-nya yang beraircon. Ini dalam kawasan hotel. Hotel yang lobby luas, Masya Allah. Bilik-bilik yang membesar, ada antara biliknya nampak Masjidil Haram ya. Tempat restorannya, makannya, masakan-masakan hotel international ya. Jadi kalau kita lihat daripada bangunan hotelnya yang terletak di sini, ini keluar saya seberang jalan, inilah masuk perkarangan Masjidil Haram. Inilah kawasan yang masih lagi wujud. Yang lain semua sudah roboh dah. Kawasan Masjidil Haram yang lain semua sudah roboh. Kenapa? Nak dibangunkan yang baru. Tinggal hanya Kaabah dengan Mataf, tempat orang tawaf. Ini saja yang tinggal dalam Masjidil Haram. Nampak tuan-tuan? Jadi kalau kita ambil tempat-tempat yang lain semua, kawasan yang Masjidil Haram sudah roboh. Hanya kawasan ini sahaja yang masih wujud kerana dia adalah extension yang baru dibuat 20-30 tahun dahulu. Itu pun dah 20-30 tahun lah ya. Jadi itulah dia Hotel Hilton Suite. Dan Hotel Hilton Suite ini, kalau sekira kita ambil package Hilton, kita akan duduk di Madinah, Madinah Hilton. Madinah Hilton pun keluar saja daripada pintu hotel, terus ke Masjid An-Nabawi. 1 minit setengah, 2 minit dah sampai ke Masjid An-Nabawi. Alhamdulillah, nama Hilton. Tak payah nak tanya lagi lah hotel macam mana ya. Nama pun orang dah kenal dah. Mekah pun Hilton, Madinah pun Hilton. Jadi tempat makan pun kita siapkan, tempat lelaki, tempat perempuan ya. Dan chef kita mas bawa daripada Singapura. Alhamdulillah. Jadi kita siapkan air panas 24 jam. Demikian juga tempat-tempat penginapan, tempat rehat, tempat bilik. Alhamdulillah, hotelnya senang saja. Daripada pintu masjid kita keluar terus dah nampak hotel Madinah Hilton. Itulah dia tuan-tuan kalau di Madinah ya. Dan kalau sekiranya mereka nak tahu apa pula harganya untuk paket Hilton ni, paket Hilton ni tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah, dia hanyalah 29 hari, harganya tak sampai RM10,000. Alah, lagi $10. Ayolah, tak sampai RM10,000 lah ya. 9,990. Mana mas 10,000, tak nampak nombor 10 pun. Nampak tuan-tuan. Jadi dia masih lagi murah kalau dibandingkan. Ni tapi ini kalau sekiranya Mekah Hilton, di Madinah pun Hilton. Ni harganya untuk 4 orang sebilik. Kuat tu mana 4 orang sebilik. Kalau dia di anak beranak atau kawan 3 orang, dia nak 3 orang sebilik, dia ambil bilik triple. Triple tambahlah sikit lagi. Kalau dia suami isteri nak 2 orang sebilik, dia tambah lagi sikit lagi. Tak sampai 11,000 ya. Baru 10,000 lebih je.
kalau dia orang sendiri. Kalau dia single, seorang diri, bujang lapuk, tak ada isteri, tak ada suami, dia nak satu orang satu bilik, ha, boleh juga, tak apa. Ha, tapi ini untuk di hotel lah. Sewaktu dia di hotel Hilton Suite, ha, dan Hilton Medina. Kalau sekiranya Aziz di Shisha, maka dia berkongsi lah. Ya, beberapa lelaki atau beberapa perempuan. Jadi itu untuk orang yang ambil package Hilton. Kalau ada orang rasa berat, alamak, mahal juga lah. Oh, ada tak yang rendah lagi? Ada, kita ada lagi package yang rendah lagi harganya. Package apa? Package hajian. Package hajian ini, kalau di Mekah selepas daripada haji, dia akan duduk di hotel hajian Mekah. Hotel hajian Mekah pun 5 star juga lah tuan. Ya, dia pun bukan jauh mana. Daripada Masjidil Haram ke hotel ini, hanya 150 meter, lebih kurang 5 minit saya berjalan. Ha, jalan dia pun straight road saja. Tak ada pusing kiri, tak ada pusing kanan. Keluar hotel straight dah. Dah sampai Masjidil Haram. Ha, jadi itulah dia hotelnya. Hotelnya pun Masya Allah ya, luar biasa dalamnya. Dengan bilik air private bathroom dia, dengan lobby yang luas ya. Alhamdulillah coffee shopnya, restorannya pun kita siapkan masakannya. Semua masakan di restoran di Ajian, kami siapkan masakannya. Dan kita adakan kuliah, pagi, petang, malam kuliah. Jadi kalau ada orang nak dengar kuliah, ada masa-masanya. Alhamdulillah. Jadi walaupun kita nampak di sini yang Hilton Suite itu dekat, tapi Ajian Mekah ni taklah jauh mana. Mungkin orang-orang tua yang mungkin nak jalan jauh tu susah, ha, dia ambil Hilton Suite tu bagulah kan, dekat sikit. Ha, tapi mungkin orang muda, alah, satu minit, dua minit, bukan banyak mana. Aku jalan sekejap aja dapat pahala pun lebih. Ha, dapatlah dia pahala lebih sebab berjalan. Ha, itulah Hotel Ajian Mekah Makarim. Ha, jadi ini dia boleh buat pilihan. Ha, jadi kalau di Madinah, Madinah sama saja. Iaitu Madinah dia duduk di hotel Hilton Madinah. Cuma di sini harganya tu adalah kurang sikit. Ha, kalau sekarang, kalau tadi kita katakan hotel Hilton, package Hilton tu 9990. Ha, jadi kalau sekiranya package hajian 8990, tak sampai 9000. Ha, ini harga untuk 4 orang sebilik lah ya. Ha, kalau dia nak 3 orang sebilik, tambahlah sikit lagi. Kalau nak 2 orang sebilik, tambah lagi sikit. Kalau dia nak sendiri yang berhak seorang-seorang dia, ha, maka dia buat tambahlah lebih sikit. Ha, jadi begitulah dia. Ha, di Mekah, selepas dia sampai di Jeddah, dia akan duduk di Shisha. Ha, kemudian sendiri ramai-ramai seperti yang disebut tadi. Ha, kemudian lepas pada wukuf Arafah semua selesai, baru di Hotel Ajian sama Hilton Madinah. Ha, itulah nama package Ajian 29 hari. Ha, cuma itulah, kalau ada orang yang mungkin problem dengan masalah cuti, dia tak ada cuti panjang, ataupun dia mempunyai bajet yang sangat terhadap terbatas, ha, dia boleh pilih pakej pendek. Pakej pendek hanya 15 hari, RM6,990. Dia tak perlu ambil cuti banyak, dia cuma ambil cuti 10 hari saja. Eh, macam mana 10 hari pula Ustaz? Ha, dia satu minggu dah tak kerja, dah dua minggu dah 4 hari, hari raya haji 1 hari lagi, dah 5 hari dah ada public holiday dia. Ha, dia ambil lagi 10 hari, dah boleh pergi haji. 15 hari package, alhamdulillah. Ha, ini kalau sekiranya dia 4 orang sendiri ni, sewaktu dia di Madinah lah ya. Kalau di Mekah, di bangunan apartment itu tak kira lah ya. 4 orang, 5 orang ikut yang ada. Dan kemudian kalau sekiranya dia nak 3 orang sebilik, tambah sikit lagi. Kalau dia nak 2 orang sebilik, sikit lagi ditambah. Dan kalau dia nak sendiri yang berhad pun, ditambah sikit lagi. Ha, jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita ada pilihan 3 package. Untuk package pendek ni, kalau dia pergi Madinah, dia duduk di Hotel Taibah. Hotel Taibah ni macam mana pula? Hotel Taibah ni pun hotel 5 star tu ya tuan-tuan ya. Ha, sebab hotel ini memang membesar, alhamdulillah. Dalam bilinya pun luas ya, dan Masya Allah ya, dan juga lobbynya pun luas, dan tempatnya pun dekat dengan Masjid An-Nabawi ya. Ha, macam kita di sini, ha, di sini Hotel Taibah dekat saya dengan Masjid An-Nabawi. Ha,
Jadi tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah tiga paket yang kami siapkan ini semua sudah ada dalam kita punya brosur yang telah pun kita edarkan kepada para jemaah. Kalau para jemaah belum dapatkan lagi, boleh dapatkan daripada para pegawai. Mungkin ada para jemaah yang tak pergi haji tahun ini, tuan-tuan jangan buang brosur ini. Hali brosur ini, tengoklah dia punya gambar pun cantik-cantik. Tuan-tuan dan puan-puan, tanya kawan-kawan mereka, kau pergi haji? Aku rekomen kau ni, ni kawan-kawan Ustaz TTM ni, kita boleh manfaatkan dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimahumullah, kalau sekira ada yang masih belum lagi buat keputusan nak ikut package mana ya, maka dia sembahyang istikharah, minta petunjuk pada Allah. Ya Allah, aku nak ikut Ustaz TTM ni ke, atau siapa pula ni nak pergi haji ni. Kalau sekira dia pun dapat alamat, dalam tidur dia mimpi Ustaz pun dapat alamat dia, Ustaz nampak aku, apa pergilah Ustaz dah bagi tahu dah sepanjang sihara. Kalau dalam mimpi dia tengok Ustaz datang macam harimau, takut. Jangan pergi Ustaz, pergi orang lain. Nampak tak, kita minta kepada Allah Ta'ala petunjuk. Jadi ataupun kita sepanjang sihara, kita pun rasa hati tenang, tak ada rasa bimbang, tak ada rasa takut. Itu makna yang bertanda yang baik. Ataupun kita rasa macam tak sedap, takut ada punya ustaz ni, macam-macam tu, ini nak ibadat, ini ibadat, ini zikir, ini tidur kuliah, alamak tak ada time lah aku nak enjoy. Kalau itu janganlah ya, sebab apa ustaz ni cara dia membawa kita pergi ibadat. Tapi bukanlah maknanya bila kita bawa orang pergi ibadat, kita tak bagi orang pergi shopping. Ustaz pun shopping juga, cuma taklah banyak mana ya. Sebab kita ni bila pergi belayar jauh, Nabi kata tahadu wa tahabu, berilah hadiah, bertambah kasih sayang. Jadi sunat bila kita balik pada negeri jauh, kita bawa hadiah. Kenapa tuan-tuan? Sebab manusia ni semula jadi, dia yang paling dia suka sekali apa dia? Barang free. Barang free. Kita balik saja pada Mekah, kita bagi handphone pada mak kita. Mak, hadiah. Bagi apa handphone? Sayangnya mak pada kita. Nampak tuan-tuan? Kita balik pada Mekah, kita bawa pula untuk suami kita. Bawa apa? Kita bawa pula kurma ajwa. Mak, kurma ajwa. Bagusnya kau ni, kau ingat aku ya. Alhamdulillah. Jadi macam tu lah tuan-tuan. Tak salah nak beli hadiah, tapi janganlah sampai habis masa dengan hanya berjalan untuk beli hadiah saja. Kalau lah sekiranya para jemaah tu sudah berdecide atau dah buat keputusan, okey lah, saya ingat nak ambil lah ustaz ni. Tetapi kenalah dia, pastikan dia sudah mendapat surat muiz. Surah Muiz yang mengatakan anda telah diberikan tempat untuk kota haji tahun ini. Saya dapat kota tahun ini, alhamdulillah. Itu Surah Muiz. Kalau yang belum dapat Surah Muiz tu, dia masih lagi menunggu, dia tunggulah. Tapi kalau dia sudah dapat Surah Muiz, maka dia sudah boleh daftar. Muiz pada hari Khamis yang lepas telah menghantar surat pada semua mereka yang sudah dapat kota, iaitu surat pemilihan pakej. Jadi kalau dia mendaftar kepada pihak travel agent atau pada pihak kami, dia kena bawalah surat pemilihan package ini. Surat pemilihan package ni dia tulislah awak ambil dengan GSA mana, package apa namanya, apa nama awak, apa nama IC, semua Muiz nak tahu. Ustaz, saya belum dapat lagi lah surat pemilihan package. Kalau belum dapat, tapi dah dapat surat kita punya kota sudah diluluskan, itu pun cukup untuk buat sementara waktu. Nanti bila dapat surat pemilihan, surat pemilihan package daripada Muiz, kita bawalah pergi ke pejabat saya. Dan demikian pula, apabila dia pun sudah berminat untuk nak bersama-sama pihak kami ataupun nak pergi haji dengan package kami, dia kena isilah orang pendaftaran. Borang pendaftaran yang boleh dapatkan daripada meja pegawai-pegawai, borang warna hijau, diisi komplit daripada A sampai Z, semua apa yang ada dalam sini diisi komplit. Dan apabila dia isi komplit, kemudian dia pun kendalah serahkan kepada kami secepat mungkin. Dan kepada jemaah yang ingin bersama kami, mereka hendaklah juga mengambil borang iaitu pemilihan package, borang pemilihan package. Jadi kenapa? Sebab kita ada tiga package. Mana satu package yang awak nak?
Dalam setiap package pula ada 4 macam jenis bilik. Berempat, bertiga, berdua dan seorang. Jadi mana satu bilik yang awak yang minat dan nak, sebab semua ada harga masing-masing. Dan kemudian di sini semua harga yang kita sebut sini sudah termasuk harga package, harga EMA Emergency Medical Assistant dan harga pesawat ekonomi penerbangan Saudi 2850 Singapore Dollars. Dah termasuk dah. Dah termasuk dengan harga kapal terbang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang nak menempah pesawat, ada pula pilihan nak tempah ekonomi 2850 dah termasuk dengan apa yang harga package land cost. Tapi kalau sekiranya ada orang tu dia badan besar, ya, big size atau kaki panjang, kalau duduk kelas ekonomi dia krem, kecil badan dia sakit, pasal apa dia perjalanan 9 jam. Alamak ustaz, saya kalau termasuk 9 jam dengan duduk macam ini, badan saya boleh jadi batu. Alamak macam mana? Kena ambil tempat seat besar sikit. Seat besar sikit, boleh ke? Boleh. Yang penting ada fokus semua lurus. Dia pun ambil business class. Ambil business class, dia pun meronkan ini business class. Cuma business class ni, dia harga RM3,500 lah. Jadi tambahan RM650 daripada harga ekonomi. Ekonomi hanya RM2,850. Tapi kalau business, dia RM3,500. Jadi dia punya bezanya RM650. Ini pun tertakluk pada kalau ada tempat lagi. Sebab apa? Sebab business class ni dalam satu kapal terbang tak banyak. Mungkin dalam 16 seat aja. 16 seat, first come, first serve. Siapa yang ambil dulu, dia dapat. Ustaz, saya nak business class, saya badan besar ni. Kena book cepat, kena bayar cengkram cepat. Kenapa? Supaya kita terus bayar kepada pihak penerbangan. Kalau tidak, kita kata nanti-nanti, kemudian sampai masa, so sorry, dah tak ada lagi business seat lagi. Jadi itu kita kena faham dia. Dan demikian juga kita berjemaah buat pilihan dengan siapa dia nak sebilik. Dengan Ahmad, dengan Kasim, dengan Ali, apa hubungan dia? Dah dia dapat kota ke belum? Ini semua dia kena jawab, ya? Dan dia kena faham permohonan saya tertaluk pada kota Muiz dan kelulusan visa haji. Dan saya hanya akan dapat sebilik berdua jika saya suami isteri. Kalau saya seorang diri sahaja, permohonan saya sebilik berdua, bertiga atau berempat tergantung kepada jemaah lain yang ingin berkongsi. Misal kata dia satu orang, dia pergi haji seorang, saya nak sebilik dua orang, kita nak kena carikan dia partner. Saya, pakcik, kakak, abang, boleh tak join dengan orang ni? Saya dengan suami saya, saya dengan isteri saya. Akhirnya dia seorang, dia tak ada partner. Jadi nasihat saya lah, ya, kalau para jemaah nak pergi seorang, cari kawan. Kau pergi haji, aku pergi haji sama-sama. Kau sama-sama aku satu bilik, kita kongsi. Okey, tak apalah. Dia cari kawan dia lebih baik daripada kita cari. Sebab kadang-kadang kita cari susah nak dapat, dan kadang-kadang kita cari tangan pula. Alamak, ustaz letak saya dengan pakcik ni pula, ustaz letak saya dengan makcik ni lah, makcik ni problem. Alamak, kan? Susah kan? Tapi kalau anda sendiri pilih kawan, senang untuk kita menyusun bilik. Jadi macam itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Untuk orang yang pergi sendirian berhad, maka dia kena terimalah. Tak dapat sebilik dua orang, sorry lah, ya. Saya letak awak sebilik tiga orang. Saya tak dapat awak punya permintaan, saya terpaksa letak awak empat orang sebilik. Tapi kita letak ikut harga dia lah. Kalau empat orang sebilik, dia bayar untuk empat orang sebilik. Macam itulah. Dan demikianlah para jemaah sekalian, apabila dia sudah buatkan orang pemilihan, dia pun bawa balik, dia pun kena tahulah juga bila mula-mula dia buat pembayaran, jadual pembayaran. Ini pun dia ambil daripada meja pegawai. Dia dah, bila kita tengok harga package, harga package itu dengan harga flight, berapa totalnya, sekarang ini dia sudah kena bayar 50%. Nanti apabila 17 Jun, akhir Syakban sebelum masuk Ramadan, Ramadan 18 Jun, dia bayar lagi 40%. Nanti 16 Ogos, sebelum sebulan berlayar, dia berlayar 16 September, dia komplitkan 10%. Nampak tuan-tuan, ini pun kami dah siapkan yang package Hilton, package Ajian, package pendek. Jadi para jemaah boleh dapatkan jadual pembayaran ini daripada meja pegawai. Pihak Muiz telah mewajibkan setiap para jemaah itu supaya mengisikan
purchase hajj purchase contract. Ya, apa benda tu? Ha, jadi hajj purchase contract ni macam kita kata jual beli lah. Jual beli. Jadi kita sebagai travel agent jual, tuan-tuan dan puan-puan sebagai customer pembeli. Jadi apa dia punya terms and commission, syarat-syarat dia. Ini kalau macam ini begini macam itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena ambillah, bacalah kat rumah ya, fahamkan betul-betul. Apabila dah faham semua, kemudian nanti tuan-tuan dan puan-puan dapatkan anak ke, adik ke, bapa ke untuk supaya jadi saksi, untuk supaya ditanda tangan. Jadi pinjam nama jemaah, kemudian waris yang jadi saksi. Kalau dia pergi dua orang, ini boleh isi dua orang. Satu form boleh isi dua orang. Ini nama jemaah lagi, siapa waris yang jadi saksi. Ini diperlukan oleh MUIS. Kenapa? Supaya jangan ada dakwa-dakwi nanti. Ini kata janji macam ini, ini janji macam ini. Jadi semua black and white. Alhamdulillah. Jadi dengan itu, tak ada tuduh menuduh. Jadi tuan-tuan yang puan-puan balik tengok baca, sudah satisfied, tanda tangan dan serahkan balik kepada pihak travel agent. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Pihak kami telah menetapkan penerbangan yang kita akan pergi dengan penerbangan Saudi Arabian Airlines. Jadi kita akan semua berangkat 16 September. Dari maupun paket Hilton, paket Ajian, maupun paket pendek, semua berangkat 16 September. Cuma paket pendek balik 30 September, 15 hari saja, dan paket Hilton Ajian balik 14 Oktober. Alhamdulillah, kita sudah tempah flight, dan flight pun sudah confirm, alhamdulillah. Cuma tunggu bayaran saja. Dan setiap para jemaah, kalau sekiranya mereka pergi haji bersama kami, kami memberikan mereka hadiah. Hadiah antara yang kami berikan ialah beg besar. Beg besar, beg baju. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tak payah fikir-fikir lagi. Alamak, nak beli beg baju kat mana ya? Tak payah fikir nak beli beg baju. Sebab kami akan hadiah tuan-tuan beg baju. Bukan saja begnya, tali untuk ikat pun kami hadiahkan. Bukan sekadar tali dah berikat dah. Dah siap dah untuk tuan-tuan hanya ikat saja. Bukan susah mana pun, sarungkan saja. Alhamdulillah, Masya Allah. Complete service tuan-tuan dan puan-puan. Tak ada apa lagi tertinggal. Nak bag, dapat bag. Nak tali, sudah ada tali. Nak ikat pun sudah disiap ikat. Alhamdulillah. Jadi macam itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Sehadiah yang kami akan berikan kepada para jemaah. Dan kemudian bag sandar. Ini boleh isi pasport, boleh isi duit, ubat-ubat dia. Dan kemudian bag troli yang cantik ni, tuan-tuan boleh bawa dia masuk dalam kapal terbang. Ataupun tuan-tuan pergi Jakarta, pergi Kuala Lumpur, boleh bawa bag ni ke mana-mana. Alhamdulillah. Dan demikian juga haversack kami hadiahkan kepada para jemaah semua. Kenapa pula haversack pula? Sebab haversack ni tuan-tuan, nanti bila kita daripada Muaisin, kita nak jalan kaki, nak masuk terowong, dia akan ada polis jaga kat terowong. Kita tak boleh masuk dengan handbag, hand carry tak boleh. Jadi dengan itu, kita pakaikan haversack. Haversack dia tak rampas. Tapi kalau hand carry, kalau kira hand carry macam ni, dia akan rampas. Sebab tu, kita pakaikan haversack. Dan demikian pula, apabila kita masuk pada terowong itu, kita terus keluar sampai ke tempat jamrah. Dan sampai jamrah, kita terus melontar. Dan terus kita pun berjalan balik ke rumah Shisha kita. Alhamdulillah ya. Itulah perjalanan kita hari kita berikan kepada para jemaah haversack. Dan kita berikan botol spray. Kerana botol spray ini menjadi kegunaan jemaah sewaktu nak berwuduk di Arafah, di Muzdalifah ya. Dan demikian juga kita berikan kain ihram untuk lelaki dan satu kain telekong untuk perempuan. Tudung. Jadi kalau ada orang nak lebih, itu dia boleh beli lain lah ya. Ini untuk yang kita katakan yang basic, yang asas. Dan buku doa, doa haji dan umrah yang mengandungi semua doa-doa tawaf, doa sa'i dan sebagainya. Dan mereka ada tasbih tawaf yang kami telah siapkan dan juga payung. Jadi payung ni kita beri pada jemaah untuk pakai di Arafah, untuk pakai daripada hotel nak pergi ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kenapa? Sebab bila hari panas, sekarang musim panas contohnya, bila hari panas kepala kita terdedah pada panas, dia boleh kena sunstroke.
panas. Sunstroke tu demam panas. Boleh bawa mati pun boleh. Sebab tu kita kena banyak berteduh. Ini pakai payung. Dan demikian juga kita berikan sejadah yang cantik. Tuan-tuan berisi dalam hand carry, dalam handbag tuan-tuan. Sampai ke airport boleh sembahyang. Sampai ke depan Masjidil Haram. Oh, dah tak boleh masuk. Sembahyang kat luar. Kita bentang tika, kita dah boleh sembahyang. Alhamdulillah. Ini semua sangat-sangat perlu. Dan pada waktu pulang, setiap jemaah sampai di Singapura Changi Airport, kita akan hadiahkan satu balang air zam-zam yang seberat 5 liter. Yang di mana air zam-zam ini, dia hanya 5 liter atau 5 kilogram. Setiap jemaah akan mendapatkannya. Jadi itulah dia tuan-tuan, hadiah kami. Jadi begitulah, bersama-sama kami ialah kameramen. Kameramen kami akan mengambil gambar semua pergerakan jemaah daripada mula ke Changi Airport sampai balik ke Changi Airport. Semua yang diambil gambaran tu akan di edit, dan kemudian pada hari kesyukuran sebulan setelah kita pulang dari Tanah Suci, kita pun akan hadiahkan kepada jemaah DVD Haji 2015. Jadi tuan-tuan dan puan-puan suami isteri, kita akan bagi satu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat terkenang-kenang di Arafah. Eh, muka atuk ada, eh, muka nenek ada, anak cucu kita pun boleh tengok. Alhamdulillah, kita pun dah 20 tahun pergi haji, kita buka lagi, kita main DVD itu, air mata pun mengalir. Terkenang-kenang kita pergi ke Arafah pada masa musim haji 2015. Alhamdulillah. Inilah dia tuan-tuan ya. Jadi syukurlah pada Allah Ta'ala, apa yang alat-alat istimewa tu kita gunakan untuk kebaikan kita. Dan demikian pula kita siapkan satu buku panduan. Buku panduan ni dengan siapnya, dengan semua alamat-alamat jemaah dan semua kan wajah-wajah jemaah, semua kita siapkan. Jadi jemaah-jemaah apabila dia di Padang, dia berada di Mekah Madinah ya, dia nak berhubung dengan saudara mara dia, semua ada nombor telefonnya di sini. Dan demikian juga kami berikan SIM card, SIM card Saudi Arabia. Jadi apabila tuan-tuan dan puan-puan ya, anak-anak dekat Singapura nak telefon, tak payah telefon nombor Singapura. Nombor saya Singapura double charge. Telefon nombor Saudi terus. Mana dalam nombor Saudi kami hadiahkan. Kita akan siapkan nombor tu, kita akan tuliskan dalam buku ini, dan tuan-tuan akan dapatkan ni nanti sewaktu di Mekah. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita cuma hanya beri SIM card saja. Handphone tuan-tuan belilah sendiri ya. Ustaz nak bagi handphone pun alamak, patah Ustaz nanti. Jadi kita hanya beri SIM card. SIM card ni pun ialah adalah deposit dia sikit lah ya. Buat sekali dua kali call habis lah. Tapi lepas tu tuan-tuan top up sendiri lah. Dia ni nak top up, top up pun nak Ustaz juga top up. Mengko Ustaz. Ya, jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Ya, untuk kita punya maklumat apakah pakej yang kami siapkan. Yang penting sekali ialah kesempurnaan ibadah haji. Yang lain tu datang sebagai untuk melengkapkan sahaja keberangkatan dan penginapan dan keselesaan dalam mengerjakan ibadat. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sebagai untuk kita hari ini. Kalau ada para jemaah yang telah pun bersedia untuk memilih pakej kami dan mengambil borang pendaftaran, dan tuan-tuan dan puan-puan yang malah mengambil borang pendaftaran yang belum siap nampak hantar balik pada kami, mungkin tuan-tuan perlu isikan di rumah, tuan-tuan boleh bawa balik. Nanti pihak pegawai saya akan sign di atasnya, dan hari bulannya sebagai tanda ini diambil di tempat khusus. Dan dalam tempoh 3 hari tuan-tuan dan puan-puan kena datanglah ke pejabat untuk nak buatkan pembayaran dan penyerahan borang itu. Kerana apa? Lepas pada 3 hari sudah expired. Expired apa? Dah tak dapat hadiah. Apa hadiah? Sebab hari ini saya akan beri hadiah kepada mereka yang membuat pendaftaran untuk pakej haji dengan TM4 Travel. Hadiahnya ialah diskaun $100. Nampak tuan-tuan? Jadi kalau siapa-siapa yang daftar pada hari ini, dia akan dapat diskaun $100. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Dan untuk semua para jemaah, maupun yang jemaah haji ataupun yang tidak, insya Allah pada hari ini para jemaah
jemaah sekalian, kami hadiahkan kepada jemaah semua ialah minuman air zam-zam. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, minuman air zam-zam ini adalah yang special, yang khatam Quran 600 ribu kali. Subhanallah, air zam-zam bekas tapak kaki Rasulullah SAW. Air zam-zam yang bekas curahan dari Kaabah. Air zam-zam yang bekas curahan daripada makam Nabi SAW. Air zam-zam yang bekas direndam dengan rambut Nabi SAW. Subhanallah, banyak sekali keberkahan air zam-zam yang kami telah siapkan untuk para jemaah di meja para pegawai. Tuan-tuan dan puan-puan, sambil-sambil mengambil murang, tuan-tuan pun boleh minum air zam-zam. Kalau ada jemaah-jemaah yang membawa orang-orang tua, ya, bimbang takut sakit atau macam mana dia nak tawaf sa'i, kami telah buatkan persiapan untuk orang-orang tua-tua yang perlukan bantuan wheelchair. Kami berikan bantuan wheelchair percuma. Percuma, Masya Allah. Tapi percuma ni untuk hanya ibadat haji, tawafnya haji dan sa'i haji, dan tawaf umrah dan sa'i umrah yang wajib, yang pertama punya umrah. Jadi kita beri kepada orang tua, orang sakit, ya? Sebab kita pun tak tahu, kerana kita sehat di Singapura, sampai di sana kita sakit, alhamdulillah ustaz bagi percuma. Bukan percuma tu percuma, tapi ustaz bayar pada tukar tolak, tapi jemaah tak payah bayar, alhamdulillah. Tapi janganlah tak sakit kata sakit. Hai, kalau kau cakap pun nanti berusaha kau. Maaf tuan-tuan, ya? Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan, seberapa boleh kami nak siapkan package yang melengkapi seluruhnya sehingga jemaah tak payah fikir lagi, melainkan hanya kalau dia nak pergi shopping, nak belanja, itu duit sendirilah, ya. Tapi kalau selain pada itu, sekalian keperluan ibadah, keperluan penginapan, keperluan penganggotan, semuanya sudah termasuk dalam paket haji yang kami siapkan ini. Jadi itulah dia tuan-tuan. Nah, apa lagi, semua sudah ada. Cuma itulah tuan-tuan boleh buat pilihan beberapa paket, dan kami pun masih lagi menerima kalau para jemaah yang nak buat untuk upah haji. Kami menerima upah haji $2,000 untuk haji dan umrah. Kalau para jemaah nak buat korban atau akikah, ya, kami terima dengan upahan $250. Kalau tuan-tuan nak buat dam, bayaran dam, ya, $200. Tuan-tuan kena buat korban di negeri miskin, $140. Kalau saya sebahagian daripada saya berlembu, atau satu ke kambing, $250, ya, negeri miskin, ya. Dan kemudian kalau Mekah, memang mahal sikit, ya. Tuan-tuan boleh dapat laporan daripada meja pegawai di belakang, insyaAllah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, jadi itulah dia untuk kita katakan lancaran daripada paket haji kami TM Fauzi Travel untuk tahun 1436 Hijrah bersamaan dengan 2015 Masli. Jadi tuan-tuan, kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh tanya kepada para pegawai kami di meja belakang atau tanya kepada saya. Dan dengan itu kami persilakan tuan-tuan untuk minum air zam-zam. Dan bagi pihak diri saya dan juga anak saya Ustazah Tengku Madihah, kami mengulurkan 10 jari kami dengan ucapan maafkan kami. Tuan-tuan maafkan ke tidak? Terima kasih banyak-banyak. Baiklah tuan-tuan, sama-sama kita baca istighfar, mohon ampun daripada Allah. Astaghfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.